أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan selamat sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dihormati sekalian, bagi memulakan program Bual Bicara bersama Penasihat Industri Politeknik Sultan Idris Shah pada hari ini, elok rasanya sekiranya kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang dihormati Profesor Emeritus IR Dr. Ahmad bin Jusoh dari Universiti Malaysia Terengganu UMT yang berusaha Encik Ishanuddin bin Hussein, Pengarah Politeknik Sultan Idris Shah. Yang dihormati Dr. Mazura binti Mansur, Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Sultan Idris Shah. Yang berusaha Encik Zulkifli bin Mat Nasir, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik Politeknik Sultan Idris Shah. Yang berusaha Puan Saidah Johnny Knox, Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Sultan Idris Shah, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Seksyen dan Ketua-Ketua Unit Politeknik Sultan Idris Shah, para pensyarah serta para pelajar yang dikasihi sekalian. Bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya dapat kita berkumpul di dalam talian dengan norma baharu pada hari ini bagi menyempurnakan program Bual Bicara bersama Penasihat Industri Politeknik Sultan Idris Shah, iaitu yang dihormati Profesor Emeritus IR Dr. Ahmad bin Jusoh dari Universiti Malaysia Terengganu UMT. Untuk makluman semua, program ini diadakan adalah untuk meningkatkan pengetahuan pelajar dan pensyarah dalam pelbagai bidang dan seterusnya meningkatkan keyakinan pelajar dalam berkomunikasi melalui sesi soal jawab dan perbincangan. Selain daripada itu, program ini juga dapat mewujudkan kolaborasi yang baik dan aktif bersama panel penasihat industri Politeknik Sultan Idris Shah dan Universiti Malaysia Terengganu. Tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar dan para penonton yang dihormati sekalian, bagi memulakan acara majlis menjemput yang dihormati Dr. Mazura binti Mansur, Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Sultan Idris Shah, untuk menyampaikan ucapan aluan. Dengan hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudara moderator Encik Muhammad Rizal bin Abdul Rahim, yang berbahagia Profesor Emeritus IR Dr. Ahmad bin Jusoh selaku Jawatankuasa Penasihat Industri Politeknik Sultan Idris Shah, yang berusaha Puan Saidah Joninov, Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Sultan Idris Shah, yang berusaha Encik Hairul Anwar bin Alias, Ketua Program Diploma Kejuruteraan Alam Sekitar Politeknik Sultan Idris Shah, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Seksyen dan Ketua-Ketua Unit yang hadir pada pagi ini, juga seterusnya para pensyarah, pelajar, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, segala pujian dan kesyukuran dilafazkan kepada Allah SWT kerana hanya dengan izinnya dapat kita bersama-sama hadir dalam program webinar Bicara Industri bersama Jawatankuasa Penasihat Industri PSIS yang dilaksanakan pada pagi ini secara atas talian. Okay, seperti yang dinyatakan oleh Tuan Moderator tadi, bersama kita pada hari ini panel jemputan yang berbahagia Profesor Emeritus IR Dr. Ahmad bin Jusoh dari Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik Universiti Malaysia Terengganu ataupun lebih dikenali sebagai UMT. Ya. Okey, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian Prof meluangkan masa untuk berkongsi ilmu pengetahuan dan juga pengalaman kepada seluruh warga PSIS dan mungkin ada yang di luar PSIS
dalam kita meningkatkan imej politeknik di kaca mata industri dan juga komuniti, insyaAllah. Untuk makluman semua, di sini ingin saya berkongsi sedikit maklumat kerjasama di antara PSIS dan UNT. Ya. Kerjasama kolaborasi antara dua institusi ini telah bermula sejak dari Januari 2017 lagi dan masih aktif berkolaborasi sehingga ke hari ini. Antara aktiviti yang melibatkan pihak UMT bersama PSIS adalah sumbangan kepakaran oleh UMT sebagai panel penilai projek akhir pelajar melalui program Dissertation, Presentation and Exhibition ataupun DPEC. Selain itu, pihak UMT juga aktif melibatkan para pelajar dan pensyarah dalam beberapa ekspedisi politik udara dan kelestarian alam sekitar di Cameron Highlands. Aktiviti ini menjadi peluang kepada para pelajar dan pensyarah untuk mendapat pendedahan kaedah pemantauan kualiti udara dan juga data meteorologi. Selain itu, UMT juga banyak menyumbang kepada pembangunan program, khususnya diploma kejuruteraan alam sekitar melalui lantikan panel penasihat program dan juga jawatankuasa penasihat industri PSIS. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Okay, saya tidaklah ingin melengahkan lagi buat bicara kita pada pagi ini. Akhir kata, saya sekali lagi ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Prof atas kesudian meluangkan masa bagi sesi buat bicara bicara industri pada hari ini. Okay, terima kasih juga saya ucapkan kepada semua pihak terutamanya jawatankuasa yang terlibat dalam melaksanakan program pada hari ini. Tahniah dan syabas ya kepada semua peserta yang mengikuti program ini sama ada di platform Webex ataupun di FB Live. Ya. Moga program ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para peserta yang terlibat. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang dihormati Dr. Mazura binti Mansur, Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Sultan Idris Shah di atas ucapan aluan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan serta para pelajar yang dihormati sekalian, sebagai makluman, program Bual Bicara bersama Penasihat Industri Politeknik Sultan Idris Shah kita pada pagi ini dibawakan live dari platform Cisco Webex dan live stream di Facebook Politeknik Sultan Idris Shah. Oleh itu, sila like, komen dan share supaya lebih ramai dapat bersama kita menimba ilmu dan menjayakan program kita pada hari ini. Untuk makluman para penonton sekalian, program kita pada pagi ini dipecahkan kepada 3 slot. Di mana slot pertama yang dihormati Profesor akan berkongsi kepada kita berkaitan tentang topik meningkatkan citra PSIS pada kacamata industri dan komuniti. Seterusnya, untuk slot yang kedua, Prof akan kongsikan kepada kita berkaitan tentang Universiti Malaysia Terengganu dari aspek akademik dan pengajian. Mungkin di sini kita boleh mengetahui kalau sebagai seorang pelajar, apakah peluang-peluang yang boleh kita ambil untuk menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi di UMT. Dan untuk slot yang ketiga, kita akan teruskan dengan sesi soal-jawab. Jadi kepada para penonton sekalian, anda boleh hantarkan soalan-soalan anda ke ruangan chat sama ada di Cisco Webex ataupun di ruangan chat di Facebook Live. InsyaAllah jawatankuasa teknikal kita akan kongsikan, akan kumpul dan saya akan tolong bacakan soalan tersebut untuk Prof menjawab soalan-soalan anda. Baiklah, kini kita ke agenda utama program Bual Bicara bersama Penasihat Industri Politeknik Sultan Idris Shah. Sebelum menjemput tetamu kita untuk menyampaikan bicaranya, elok jika saya memperkenalkan latar belakang beliau terlebih dahulu. Profesor Emeritus IR Dr. Ahmad bin Juso mendapat pendidikan awal di Sekolah Menengah Padang Midin, Terengganu. Seterusnya, beliau mendapat pendidikan menengah atas di Sekolah Alam Shah, Ceras, Kuala Lumpur, mengambil SPM dan STP. Seterusnya, di peringkat Bachelor Kejuruteraan Pertanian di UPM Serdang, Selangor. Beliau melanjutkan pelajaran di peringkat Master Kejuruteraan Alam Sekitar di Colorado State University, USA. Dan seterusnya, melanjutkan pelajaran di peringkat PhD dalam bidang Kejuruteraan Alam Sekitar di UMT.
Sebagai jurutera profesional, membawa gelaran IR di MIEM pada tahun 1996 dan beliau mula bertugas sebagai pensyarah di Fakulti Kejuruteraan UPM Serdang pada tahun 1983 sehingga 1997. Kemudian beliau berpindah ke UPMT, kemudian bertukar nama kepada UMT pada tahun 1997 sehinggalah tahun 2020. Beliau telah bersara wajib pada tanggal tahun 2015 dan beliau memegang meneruskan kerjaya sebagai Profesor Kanan semasa bertugas di UMT pada tahun 2010 sehingga 2020 dan dianugerahkan Profesor Emeritus pada tanggal 27 Mac 2021. Bidang penyelidikan dalam kejuruteraan alam sekitar khususnya dan sub bidang kejuruteraan rawatan air dan air sisa. Itulah kepakaran beliau. Pernah dilantik sebagai Ketua Jabatan Timbalan Dekan dan Dekan di UMT, Pengarah Pembangunan Harta dan Fizikal UMT, Penasihat Program Postgraduate Kejuruteraan Awam USM, Penasihat Program Industrial Design di UNIZA, Penasihat Pembangunan Tasik Nasional di Nahrim, Penasihat Pembangunan Tasik Shah Alam, Selangor dan Tasik Semerong di Johor. Beliau juga pernah menyandang sebagai penasihat program ILP di Terengganu, IKBN Terengganu. Pernah menyandang sebagai yang dipertua PIBG di beberapa sekolah di Kuala Terengganu. Menjadi penasihat program Bachelor Biosystem Engineering di UNIMAP. Penasihat program kejuruteraan di UPM. Penasihat sumber air di Terengganu dan banyak lagi. Jadi sudah pasti kita berasa amat bertuah kerana pada hari ini insan hebat seperti ini dapat bersama kita untuk berkongsi ilmu dan pengetahuan bersama kita. Jadi itulah dia latar belakang penasihat panel penasihat industri Politeknik Sultan Idris Shah. Beliau merupakan seorang insan yang sangat hebat. Jadi sehubungan itu majlis amat mengalu-alukan perhatian para penonton sepanjang program ini dan mengajukan soalan kepada tetamu kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar sekalian, kini majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan yang dihormati Profesor Emeritus IR Dr. Ahmad bin Yusof untuk menyampaikan ceramah beliau bertajuk Meningkatkan Citra PSIS pada Kacamata Industri dan Komuniti. Dipersilakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih tuan moderator kita pada pagi ini, Encik Mak Rizal bin Ibrahim. Jelasnya suara saya insya-Allah. Jelas Prof, jelas. Kita dapat dengar dengan jelas. Yang berbahagia Dr. Mazura binti Mansur, Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Sultan Idris, Ketua-ketua jabatan, Ketua-ketua unit, para-para pensyarah, pegawai-pegawai utama, para-para pelajar dan hadirin dan pendengar yang dapat mendengar pada pagi ini yang dihormati sekian. Pertama-tamanya marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita sama-sama berbincang. Jadi saya harap perbincangan kita pada pagi ini janganlah terlalu formal sangatlah sehingga kita tak boleh nak bergerak, segan nak bertanya, susah nak memberi pandangan dan sebagainya. Kita insan biasa, sama-sama kita berbincang, mentala'ah dan kita bertukar-tukar fikiran insya-Allah. Insya-Allah. Dan saya nak sampaikan khusus juga kepada yang berbahagia Tan Sri Datuk Razali Ismail selaku pengerusi lembaga penasihat bagi pesis ini.
dan sampaikan salam saya atau mungkin dia mengikuti program kita pada pagi ini untuk kita sama-sama meraihkan majlis pada pagi ini. Saya percaya bahawa majlis ini merupakan satu majlis yang bersiri sebagaimana yang kita putuskan dalam mesyuarat tempoh hari. Kita bergilir-gilir di kalangan wakil-wakil industri untuk menyampaikan pandangan ataupun sedikit ceramah kepada Persis untuk menaikkan Persis sama ada dari segi nama, dari segi kemulipasaran pelajar ataupun dari segi pengetahuan secara umum. Jadi pada pagi ini alhamdulillah, jadi sebagaimana yang diceritakan oleh Puan Timbalan Dr. Mazura tadi, hubungan UMT ini dengan Persis telah pun bermula semenjak 2017 lagi. Saya masih ingat ketika itu, pengarah pada ketika itu, saya pun dah lupa nama beliau, kita membuat satu seumpama perjanjian. Kita tak panggil MOU lagi pada masa itu, kita panggil Letter of Intent. Kita buat di satu majlis ketika itu, dan ada selain pada pengarah, ada wakil-wakil ketua ketika itu, dan kita menandatangani. Dan daripada situlah seterusnya kita ada mengadakan siri lawatan balas, siri lawatan ni. Dan pegawai penghubung utama kita yang kita sangat berhutang budi adalah Dr. Hajah Nur Zaitun binti Yahya. Dan sebenarnya beliau juga berasal dari politeknik di Politeknik Kumar, tak cakap saya, di Ipoh, Perak. Dan beliau daripada seorang pensyarah di Politek, kemudian dia berpindah menjadi pensyarah di UMT. Jadi itu satu peningkatan lah. Okay. Jadi kita tak nak bincang isu itu. Kalau ada nanti soalan, kita akan bertukar fikiran. Jadi itu. Jadi beliau telah mengadakan beberapa siri latihan kepada pelajar dan juga peserta pegawai di Persis. Dan yang disebutkan tadi di antaranya indoor air quality, dan itu memang bidang kepakaran beliau, dan dia buat di Kemeran Highland tempoh hari lah. Dan pihak Persis pun telah melawat UMT kalau tak silap saya 2018 macam tu. Dan ada juga rombongan daripada Hajah Zaitun pergi melawat kepada Persis. Jadi alhamdulillah kerjasama erat di antara UMT dan Persis telah pun berjalan semenjak 4-5 tahun lepas. Okay. Jadi berbalik kepada topik kita pada pagi ini. Jadi tajuk kita iaitu meningkatkan citra Persis pada kacamata industri dan komuniti. Jadi kenapa saya pilih tajuk ini? Sebab sekarang ini rata-rata lah, mana-mana institusi pun belum berlumba untuk menunjukkan diri mereka. Universiti, di kalangan universiti kan, ada universiti besar tapi kita tak tahu berapa satu ukuran yang sangat diteliti oleh KPT sekarang ni, iaitu kebolehpasaran pelajar. Itu yang sangat dilihat sebagai satu KPI kepada institusi. Jadi saya bertolak daripada situlah saya ambil kesempatan supaya Persis ini mempunyai kebolehpasaran yang tinggi. Saya pun dah tengok bahawa Persis mempunyai kebolehpasaran yang tinggi, bahkan lebih tinggi daripada UMT sendiri. Bahkan lebih tinggi juga daripada sesetengah universiti RU, Research University pun. Kan? Jadi macam tu. Jadi kebolehpasaran kita ni tidak bergantung sangat kepada nama institusi tersebut. Tapi bergantung kepada kepakaran yang
yang dikeluarkan ataupun nilai produk yang dikeluarkan oleh institusi itu sendiri. Nah, itu yang lebih penting. Nah, tapi sekarang ini saya selaku penasihat kepada Persis ingin meningkatkan lagi citra Persis supaya kebolehpasaran ataupun kewujudan Persis ini dapat dilihat dengan lebih jelas oleh komuniti, oleh masyarakat, oleh negara secara amnya. Jadi mungkin daripada situlah. Jadi sebenarnya pada peringkat awalnya saya ingat tumpuan itu diberi kepada pihak pengurusan Persis itu sendiri. Tapi saya dapati juga pada pagi ini kita ramai pelajar. Jadi saya berbalik sikit di sini, kenapa ada keserupaan ataupun similarity di antara UMT dengan Persis ini? Pertama sekali iaitu Persis mempunyai satu program yang namanya Diploma Teknologi Alam Sekitar. Sama juga pihak UMT juga mempunyai ijazah teknologi alam sekitar. Jadi tidak banyak teknologi bidang teknologi alam sekitar di Malaysia ini. Di antaranya UMT ada, di UiTM ada, dan ada juga nama lain di beberapa universiti yang dia tak namakan sebagai teknologi tapi dia namakan sebagai kejuruteraan alam sekitar ataupun sains alam sekitar. Macam di UPM dia ada kedua-dua, sains alam sekitar pun dia ada dan kejuruteraan alam sekitar pun dia ada. Hampir sama juga di UTM, dia ada kejuruteraan alam sekitar dan ada juga program yang mirip kepada sains alam sekitar. Jadi itulah ada beberapa ni. Jadi kita bertanding ataupun compete sesama kita, tapi insyaAllah kita bertanding dalam satu siri pertandingan yang sihat. Jadi mungkin kita boleh lihat rangka apa yang slide yang saya nak tuturkan, nak fokuskan pada pagi ini. Jadi saya harap pihak volunteer boleh fokuskan kepada slide tersebut. Okay. Jadi apa yang dalam menu, dalam menu kita ada menu-menu di restoran menu ni. Tapi menu saya pada pagi ini ada 14 perkara. Tapi mungkin tak sempatlah kita nak pergi detail satu persatu ni. InsyaAllah saya lebih terbuka nanti kepada soal jawab lah. Dan apa yang menu yang saya cadangkan dekat sini, lebih 50% daripadanya telah pun dilaksanakan oleh pihak Persis itu sendiri. Jadi saya cuma bagi sedikit penekanan yang mungkin ada perbezaan yang ni. Sebab apa, kalau kita tengok menu saya pada pagi ini, ini menu ni dah fokus kepada apa ni, PowerPoint ke untuk di ni dekat ni kita sediakan. Sudah bro. Ya, sudah, kita dah onkan PowerPoint. Slide dah dapat. Okey. Jadi kalau kita tengok tajuk ada 14 topik dekat sini. Dan sebagaimana yang saya katakan tadi, topik-topik ini sudah sedia dilakukan oleh pihak Persis. Tapi sedikit mungkin kalau saya nak bagi penekanan kepada yang boleh ditambah baiklah, insyaAllah. Baik, okey. Terima kasih Prof atas yang disampaikan sebelum ini. Kita sudah sampai ke penghujung program kita berkali ini, Prof. Ya, okey. Jadi mungkin yang terakhir, kita minta Prof untuk beri sedikit nasihat kepada para pelajar Politeknik Universiti Indonesia untuk meneruskan pengajian supaya menjadi pelajar yang cemerlang dalam akademik maupun apa juga bidang yang mereka ceburi. Silakan Prof, untuk yang terakhir. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujungnya. Jadi walaupun kita sedar dan kita tahu bahawa keupayaan kita ini masing-masing
tidak sama antara satu sama lain. Ada setengah orang dapat pergi ke universiti, ada setengah orang dapat pergi ke politek, ada setengah orang dapat pergi ke institut ini dan itu. Apa pun bidang yang kita ikut, institut mana pun kita kena mendapat kemahiran, kepakaran itu. Jadi tidak ada satu kayu pengukur bahawa kalau kita pergi dapat PhD, kita dapat satu kerja yang besar. Tidak. Tetapi kita mendapat kemahiran itu, itulah yang sangat penting. Dan kemahiran itu kita dapat gunakan dia dengan cara yang betul untuk meningkatkan knowledge, untuk meningkatkan manfaat dia kepada alam ini, insyaAllah kita akan berjaya. Jadi jangan kita rasa rendah diri, kita berada di politeknik, orang lain berada di tempat yang lebih tinggi, tidak. Jadi kita kena bangga dengan apa yang kita ada dan kita kena bersungguh-sungguh committed dengan bidang kita. InsyaAllah bidang kita itu sangat spesifik, orang lain tak boleh buat bidang kita. Kita saja yang lebih mahir dalam bidang kita. Dan apabila kita akui itu, insyaAllah kita yang dominant dalam bidang tersebut. Baik, terima kasih ucapkan kepada Prof di atas kata-kata semangat sebentar tadi kepada para pelajar. Harapkan para pelajar dapat mengambil nasihat itu sebagai satu pendorong penguat semangat untuk meneruskan pengajian di Politeknik. Sesungguhnya memang Politeknik bukanlah suatu institusi yang boleh dikatakan apa tu? Kalau kata orang pilihan kedua lah kan, tapi sekarang semakin lama Politeknik terus meningkat naik demi menghasilkan pelajar-pelajar yang cemerlang. Yang penting menjadikan pelajar Politeknik ini sebagai satu sumber manusia yang berkemahiran di peringkat nasional maupun di peringkat antarabangsa. Betul Prof? Ya betul. Ya. Jadi dengan ini terima kasih diucapkan kepada yang dihormati Profesor Emeritus IR Dr. Ahmad bin Yusof di atas perkongsian ilmu yang telah disampaikan kepada kita sebentar tadi. Diharapkan ia semua dapat memberikan manfaat kepada para pelajar dan pensyara. Dan dengan ini, selesailah agenda pertemuan kita pada hari ini. Saya mewakili seluruh warga kerja dari Politeknik Sultan Idris Shah sekali lagi mengucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Prof di atas kesudian menyampaikan ilmu dan menjayakan program kita pada hari ini. Semoga Prof terus sukses dan diberkati Allah asbab perkongsian ilmu pada hari ini. Dan kepada para penonton juga diucapkan terima kasih di atas sokongan anda sepanjang menjayakan program kita. Maaf di atas sebarang kelemahan dalam pelaksanaan program dan insyaAllah sampai bertemu lagi di lain ketika. Ingat terus patuhi SOP kerana kita masih belum menang memerangi wabak COVID-19. Kita mesti menang kerana kalah bukanlah satu pilihan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Jumpa lagi.